Jadi kenapa kita mau beli lembu? Karena kalau mau dibelikan lahan, duit 50 juta itu nggak dapat ya teman-teman. Jadi kita investasi di lembu. Seneng. Ciku seneng nggak? Kau cewek aja pula. Ini uangnya 50 juta kita belikan lembu semua. Oke. Oke teman-teman, di video kali ini kami mau beli lembu ya teman-teman. Karena udah 1 tahun kami nge-YouTube, jadi kami kumpuli uangnya dapat segini teman-teman. Ini kami kumpuli segini. Ini dalam 1 tahun memang sengaja uangnya nggak kami ambil, jadi mau kita belikan sapi di 1 tahun ini. Jadi harga seneng nggak? Kita hari ini beli sapi. Oke, Ciko? Oke. Pantun dulu, kau ada pantun nggak? Nggak ada. Hah? Jadi, yang kemarin kau putus kenapa sama cewekmu? Putus kenapa sama cewekmu? Oh, cewekmu yang memutuskan. Kau sebenarnya masih suka sama dia? Iya. Jadi sekarang bersedihlah kau ya. Jadi kau niat nggak cari cewek lain? Enggak. Enggak. Memang masih suka kau sama dia? Oh. Ya udah, besok Dede bilangkan sama ayahnya biar anaknya mau lagi sama kau ya. Dia banyak yang suka. Oh, dia banyak yang suka. Duit dia banyak apa? Kau kan YouTuber. Bilang aku YouTuber, bilang gitu. Udah kau bilang? Belum. Belum. Ya besok bilang ya. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang mau cari yang punya sapi. Itu lembunya, itu lembunya. Hah? Oh, enggak satu. Tidak. Hah? Tidak. Yang enggak. Agak besar itu. Tidak. Enggak mau. Nah, ini jadi teman-teman, ini lembunya yang mau kita beli nanti. Ada 4 ekor, 2 induk dan 2 anak laki-laki. Itu dia teman-teman. Ini sama yang belakang sini teman-teman. Jadi kenapa kita mau beli lembu? Karena kalau mau dibelikan lahan, duit 50 juta itu nggak dapat ya teman-teman. Jadi kita investasi di lembu untuk masa depannya harga besok. Jadi mudah-mudahan dari 4 ekor ini bisa berkembang lebih banyak lagi. Buat teman-teman yang baru mulai nge-YouTube ataupun mau nge-YouTube, jangan putus asa dan jangan pantang menyerah. Coba terus sampai kalian berhasil. Semoga kita bisa berhasil dari lembu sini ya teman-teman. Lanjut kita ke pembayarannya. Kok seneng nggak? Jadi sini dulu, tengok-tengok ke kamera. Nah, duduk gini. Jadi kau senangnya buat apa tadi uangnya? Gak usah apa-apa. Jadi mau kau belikan apa seumpamanya kita nggak beli lembu? Beli apa? Mobil mana lah, cukup 50 juta. Tadi di rumah katanya mau beli itu. Beli apa? Mini trail. Iya. Kau mau beli mini trail? Bilang dulu sama penonton. Jangan lupa subscribe YouTube Preman Kecil TV, bilang dulu. Jangan lupa subscribe Preman. Gini, bilang sama penonton. Hai penonton. Gitu. Hai penonton. Cepat. Hai penonton. Cepat.
Kalau banyak penontonnya nanti kita beli mini trail. Cepat bilang. Hai penonton. Apa ya? Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Preman Kecil. TV. Oke okay, teman-teman, kita mau berangkat nemui orang yang punya sapi nih. Dia udah nunggu di sana, jadi kita mau ke sana dulu. Air lembu ini teman-teman. Ini cocok nggak kerandal pasti. Ini cocok nggak kerandal, bang. Siapa yang menang? Menang lagi ya. Ciko kalah terus. Hore. Oke. Ini ya teman-teman. Ini uangnya 50 juta kita belikan lembu semua. Oke. 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 Kita udah punya lembu. Senang. Ciko senang enggak? Kau cewek aja pula. Nah, jadi teman-teman, kita akhirnya udah selesai pembayaran sapi, jadi sekarang kita ngajak teman-teman untuk memberikan nama sapinya Arga. Ada 2 ekor perempuan dan 2 ekor laki-laki. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih namanya, tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi teman-teman, sapinya nggak kita bawa pulang ya teman-teman, karena di kampung kami bisa masuk ke PT, dan di PT pun bayar juga kami per ekor itu 10.000. Jadi mudah-mudahan aman di PT ini. Oke teman-teman, buat kalian yang suka dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Next video kita buat video part 2 nya untuk kasih namanya. Makanya kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu kalian punya nama-nama yang keren dan unik. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.